Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta siang ini akan memanggil 4 rumah sakit yang menolak merawat Ana Mudrika, bocah 14 tahun yang meninggal dunia akibat menderita infeksi usus. Iya, padahal Ana sebelumnya telah memiliki kartu Jakarta Sehat, namun 4 rumah sakit menolak merawatnya. 4 rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Mulia Sari, Rumah Sakit Islam Sukaputra, Rumah Sakit Pelabuhan, dan Rumah Sakit Koja. Keempat rumah sakit itu berlokasi di kawasan Jakarta Utara. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Din Emawati, mengatakan bila 4 rumah sakit yang dipanggil ternyata terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berat. Akan minta ketegasan seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta, kalau untuk mencari critical unit, kalau dia sudah dirawat di rumah sakit, itu menjadi tanggung jawabnya rumah sakit, bukan pasien. Ya, kecuali kalau dari rumah.